Tidak boleh ada tubuh yang tergantung di salib pada hari Sabat. Prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombaknya hingga darah mengalir. Yusuf Arimatea. Aku minta izin. Aku ingin mengambil tubuh Yesus untuk dimakamkan. Apakah kau anggota Dewan Tertinggi? Itu benar. Tapi aku menentang kegiatan mereka. Juga aksi mereka. Berdasarkan apa? Aku sedang menantikan kerajaan Allah. Apa Yesus sudah wafat? Sudah. Aku akan mengirim pengawal. Aku akan menguburnya di makam pribadi. Pergilah. Aku tidak mau dengar lagi manusia bernama Yesus ini. Wanita-wanita yang datang dengan Yesus dari Galilea mengikuti Yusuf ke makam itu. Dan mereka melihat jenazah Yesus dibaringkan di sana. Pada hari Sabat, mereka berhenti bekerja untuk menaati hukum agama. Tapi pagi-pagi sekali pada hari pertama di minggu itu, mereka pergi ke makam, membawa ramuan yang sudah mereka siapkan dari rumah. Lihatlah! Kalian lihat? Mengapa kalian mencari orang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, tetapi ia sudah bangkit. Ingatlah yang dikatakannya pada kalian sewaktu ia masih berada di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan terlebih dahulu ke tangan orang berdosa, disalibkan, kemudian bangkit lagi pada hari ketiga. Ayo katakan pada mereka. Ayo.